Ya, teman-teman, kali ini saya mau coba bikin stop kontak sederhana buat entah itu buat di lingkungan kerja ataupun di rumah kita sendiri tanpa harus membeli apa namanya stop kontak yang sudah jadi biar lebih ngirit. Oke, yang pertama kita sediain stop kontaknya. Kebetulan saya pakai yang 3 lubang, kemudian kabel. Stiker ini, stiker kalau bisa yang bagus ya, biar gak gampang meleleh. Ini kebetulan mereknya merek Broco. Kemudian siapin test pen. Ini test pen itu untuk ngetes listriknya, dia masuk apa enggak setelah instalasi atau perakitan stop kontak ini. Kemudian kita obeng biasa lah. Kebetulan saya pakainya obeng elektrik biar nggak capek muter-muter. Kemudian cutter, cutter ini untuk ngebuka ini, ngebelah ininya nih, kulit kabelnya. Kemudian tang kombinasi atau tang potong. Kalau tang kombinasi itu bisa mewakili tang potong. Oke, langsung aja kita mulai ya. Oke, kita mulai saja. Untuk pertama kita buka, ini kebetulan udah saya buka ya. Oke, kita langsung aja lah, kita cepetin biar durasinya cepet. Kasihan yang megang kamera. Ya enggak, Bi. Kemudian kita buka ini steker ya. Ini bahasa bahasa elektriknya steker, kalau bahasa kita mah ya colokan. Ya enggak sih? Iya aja lah. Kemudian kita ini karena udah saya siapin ya. Ininya usahakan ini tuh kayak gini posisinya cuy. Nah, posisinya harus gini biar kelihatan rapi. Nah, ini kan dia kelebihan nih, berarti otomatis kita motong di sini. Oke, pusat situ capek nggak, Wi? Oke, kita durasi cepat aja lah. Kita cepat aja. Misalkan ini dipaskan ya. Oh, ini udah pas. Menurut orang listrik itu ininya katanya ininya jangan sampai ada yang keluar tembaganya. Betul nggak? Ya nggak, Bi? Betul, betul. Nah, iya dong. Pakai test pen aja. Wih, kelihatan mirip. Ya dan aman aman aman. Biasa nanti di skip pen. Kita lanjut sebelahnya. Pendek banget. Kita masih ruwet. Ini kita bebas ya. Ini enggak ada aturan mau di kiri mau di kanan. Kalau untuk kabel AC itu kita boleh dari kiri dari kanan sama aja. Beda kalau yang jalur DC, kalau DC kalau harus merah ya merah, harus hitam ya hitam. Kali ini enggak, dia akan harusnya bolak-balik ya. Ini bolak-balik. Bolak-balik tanpa dicintai ya. Kasihan. Oke, kita lanjut pemasangan ini. Kita kerja cepat aja lah. Kita nyari asal nyari rapihnya. Ya, kita masih amatir jadinya ya gini lah, karena kita basicnya bukan tukang listrik. Tukang apa, Mas? Tukang orek-orek. Pengen semua bisa. Oke, okay. Oh ini kan kita pakai ini aja.
Oke, perhatikan. Nah, ininya kan dia nggak ada keluar kuning-kuning nih. Ini pas nih. Kalau ini, kalau menurut tukang listrik itu top chair kalau kayak gini. Oke, suaranya kecil kayaknya bisa ya. Masa? Kayaknya sih terlalu kecil, kurang-kurang. Kalau orang sih kayaknya sih kalau orang bikin video tuh lepasin aja kan, nggak boleh di mandek-mandek. Nah, ada itunya jadinya datar katanya. Biasa aja kayak kita ngobrol biasa. Oke, kita langsung aja. Aduh, keren banget. Ya, nanti gak di skip ini. Oke, ini udah jadi. Ininya nih harus biar tokcir. Oke, kita lanjut. Pertama kita masukin ini dulu. Usahakan gini ya, dari ininya masuk ke sini nih, berarti ini kepanjangan. Ini kita pakai yang kombinasi sama aja kan, pakai pelang ini bisa, pakai itu bisa. Sama aja nilai akhirnya. Oke, kita ini jangan sih kepanjangan, panjangan kali. Kita cobain dulu. Oh, enggak. Pas-pas. Satu udah dapat berapa menit? Baru 5 menit. Masa? Iya. Satu tadi dari tadi. Ayo siap berarti ya. Jangan banyak-banyak. Oke. Kan minimal 30 menit. Oke, kita langsung aja ya, kita pakai cara cepat ini. Kalau mulai dari nol banget, nah, oke, ini segini nih kecil, kita langsung kasih ini agak ngebengkeng sih. Arti ngebengkeng gak? Apa itu mas? Ini loh, maksudnya ngambang gini. Emang apa? Oh, ngegencet Kayak yang di sungai. Ini kita jadiin studio ini, mantap nih kalau mau bikin video di sini. Jangan, ada tai kucing RD. Oke, ini mantap cuy. Oke, kita langsungan gini aja. Tuh, set. Wede. Mantap. Nah, ini rapi nih cuy. Ini namanya instalasi rapi, tapi ini karena buat contoh jadinya pendek aja, bisa panjang lah, panjang-panjang buat apa. Oke, saatnya pengujian. Ujinya gini cuy, kita colokin ya. Pertama nih kita lihat dulu mau nyalaan, ada listrik. Lihat kak? Lihat mas. Oke. Colok tes ini. Tuh, satu. Wih, mantap. Ini lubang satu ya. Kita balik. Biar ngecek ininya nih, ada nggak? Kita balik posisinya. Nah, harusnya adanya di sini. Nah, ini baru mantap ini. Iya, mas. Ya. Ya, mungkin itu aja video cara gampang bikin stop kotak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau memang video ini bermanfaat, silakan contohin. Gak perlu like, gak perlu subscribe lah. Yang penting jam tayang saya. Oke. Okay?